gue pengen minta lagi dong ini yang baru. Nah gue nggak tahu ini Balinese seasoningnya enak banget. Hai Hiroshi Fellas. Nah, kembali lagi sama gue Hiroshi di Hiroshi.Story Channel. Dan hari ini gue lagi ada di Nuuk Bali. Ya, lihat tuh, tempatnya keren banget ya. Suasananya ya, sawah-sawah-sawah semuanya sawah. Ya. Jadi ini my first day ya for Christmas in Bali. Jadi gue lagi mau pesan makanan sekarang. Oke, dan seperti kalian lihat di sini nggak terlalu rame ya, sepi ya, dan nggak perlu reservasi. Oke, saya chicken breastnya aja deh ya. Pakai sate potato. Ya? Pakai sate potato apa nasi? Pakai potatonya di wedges aja bisa. Ya, bisa ya. Wah, seru banget nih Fellas, bisa menikmati santapan makan siang di tepi hamparan sawah yang luas. Selain itu Fellas, di Nuuk ini, selain kamu bisa menikmati santapan kuliner, Nuuk Bali juga menjual pernak-pernik khas Bali, ya, ataupun Balinese cloth. Dari mulai perabotan rumah kebun hingga butik pakaian baju Bali, ya, yang cocok buat kamu kaula muda. Kalau yang udang putih itu buat yang meninggal ya? Enggak. Oh enggak, umum ya? Biasanya kalau yang putih itu dipakai ke pura-pura sembahyang gitu. Oh. Kalau batik dipakai ke acara-acara ada orang nikah. Oh, gitu. Jadi nggak apa-apa pakai yang putih juga gak ya? Apa-apa. Oh nggak apa-apa. Ya udah deh, biasanya ada di mana ya? Di mana lah? Di toko-toko baju butik-butik Bali. Butik ya. Nah, Fellas, sekarang waktunya gue menikmati salah satu best resepnya Nuuk Bali. Nah, kira-kira ada apa aja nih? Wah, ada grilled chicken breast with Balinese spices seasoning. Kira-kira apa sih nih rahasianya? Wah, ada juga nih pork belly with sambal matah. Oke, Fellas. Nah, sekarang makanan gue udah datang, ya. Kalian bisa lihat, mirip banget ya. Nah, ini namanya grilled chicken breast. Ini gede banget. I think very very trigger my appetite. Ini ada sausnya kayaknya, menurut gue sih ini saus betutu ya. Kita coba. Gila. Gila guys. Ini enak banget. Aku mau coba ini. Ya. Pork belly sambal matah. Oke. Okay. Dari modelnya udah menarik banget ya. Kita coba ya. Gila. Super. Pork belly-nya very crunchy.
very crispy dan sambal matah Bali asli, kamu tahu dong gimana rasanya. Oke, okay, ada lalap. Oke, okay, terus jadi ininya nih yang gue suka banget karena apa, salted saladnya ini gila enak banget dan mereka pas banget kombinasi rasa dan juga tingkat saltednya ini luar biasa. Empuknya, crunchy-nya, jadi sayuran itu bisa crunchy guys. Abad. Nah, terus ini ya ada buncisnya. Gua gak gitu suka salad, salad. Tapi untuk salty salad ini rasanya juara. Gila, gua suka banget. Gua saking maluin ya, saking sukanya sama ini, gua pengen minta lagi dong ini yang baru. Nah, gua nggak tahu, ini Balinese seasoningnya enak banget, sumpah. Ya, dan ini pas banget. Dan ini Balinese seasoningnya ya, sama grilled chicken breastnya ini, banget rasanya, gila. Nah, aku pakai yang banyak nih, kuning-kuning gimana gitu kan. Juara, gila. Kayaknya kalau gue bisa bikin bumbu ini tiap hari gue bawa tuh bumbu ini sama ayam ini. Kurus deh gue, enak banget sumpah. Noob Cafe juara sumpah gue. Oke, itu tadi salah sensasi kuliner gue di Nook Bali Resto. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komennya ya. Dan jangan lupa follow IG, Twitter, dan Facebook gue, gampang aja, hiroshi.story. Dan kalau kalian punya ide tempat menarik lainnya yang pengen gue review, kalian gampang aja tinggal request ke hiroshi.request@gmail.com. Oke, see you on the next review. Ciao!